Semuanya balik lagi bersama kita Usama dan Bakti Perkasa. Yeay. Alhamdulillah. Udah mendingan ya. Jadi ceritanya kenapa ini bisa kecelakaan? Ya ampun Bakti. Jadi gini ceritanya, pada suatu hari. Lagi musibah. Oh, musibah. Ya Allah. Mudah-mudahan baik-baik aja. Alhamdulillah sekarang ya. Udah mendingan, tinggal recovery aja. Dan untuk teman-teman yang nanyain ke Bakti keluar dari harbatah ya? Tidak, saya tidak keluar. Saya cuma jarang bikin video karena lagi ada masalah dengan apa namanya tangannya, iya. Jadi dia jarang keluar rumah. Nah, Bak, kebetulan ya. Nih, setelah lo balik dengan kondisi kayak gini, gue malah mau apa namanya ngasih permainan yang gue anggap lucu banget dan agak ngeselin nih. Lucu dan mengesalkan. Jadi gue ngeliat mainan ini waktu itu di 9gag. Lo harus nyobain mainan ini. Iya, nyobain mainan ini. Gimana keselnya lo sama makhluk yang ada di dalam sini. Cara mainnya, lo adalah orang yang iseng. Di sini disuruh gak boleh nyentuh, tapi lo sentuh dengan cara naikin ke atas. Oh, ini tuh harus ditek gitu. Harus diatasin oh, ke atas gitu. Gimana, mau langsung lo coba? Yaudah, oke langsung coba ya. Oke. Kita akan coba ya teman-teman. Ini gue pegangin. Nih. Ada makhluk yang ngeselin kan? Udah. Ini berani-beraninya dong kita dulu. Wah, otong. Ngeselin kan? Setelah sekian lama ya kan, gua nggak bikin video. Yang terakhir tuh udah lama nggak bikin video, sekali datang mintanya Samyang challenge ya kan. Makan sambal yang banyak. Sekarang lama nggak bikin video, dikasih game-game. Kesel kan? Pakai pelan. Tetap. Selin banget. Ini yang kesel. Berapa? Lo mau bayar terus mau banting nih mainan. Kesel banget. Bahkan. Makasih ya. Gue belajar. Gak bisa naikin lo. Kagak dikasih naikin lo. Iya, slow motion. Iya. Tutup, aku patahin di satu lagi. Nah. Lama loh, bikin kesel gitu. Oke guys, makasih banyak udah nonton video ini. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan juga diaktifin notifikasinya biar kalian tahu kucing apa yang ngeselin. Dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya Bakti kalau pengin tahu tentang motor. Motor vlogger, juri road safety tapi crash. Itulah ya kalau misalkan udah diganggu. Orang lagi mau. Kalau kita udah safety, tapi masih ada orang yang gak safety, bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Makanya hati-hati di jalan, jangan sampai kejadian seperti kayak gini. Bukan jangan sampai sih ya, namanya musibah. Musibah gak ada yang tahu. Iya, musibah gak ada yang tahu sih. Nah, yang penting kita hati-hati aja di jalan. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you dan wassalam.